elit lawan master sih. Ya Pak Triwanto coba merapat terus ke Roni, tidak dibiarkan Roni lepas sama Pak Triwanto. Master C lawan main elit, kita coba sampai seberapa. Roni Kaden Pak Triwanto masih pakai pengen fenomenal abad ini, pertarungan fenomenal inilah pertarungan fenomenal abad ini. Dan Doni bersama Pak An. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih bersama Bintil Jawa. Assalatu wassalamu alaikum ya Sayyidiya Rasulullah. Ya Sayyidiya Rasulullah. Seperti biasa rutinitas Rabu Ceria kali ini ada Habib, ada teman-teman nunggu Pak Ketua, ada Master Cicip, ada Pak Aan, Pak Triwanto. Wah iki koloni mantep sih. Alumni Bali iki teko Bali iki kowe sih. Persiapan Suropati Race, ala Suropati Race. Ini latihan untuk Suropati Race 2 hari lagi, yaitu kriterium. Nih Pak Ketua baru datang, nunggu Pak Ketua. Ketua baru datang. Persiapan berangkat langsung. Pak Ketua datang langsung berangkat. Ah ini Dan, ayo Mas Dan. Wah ini ada Dan Mauzi juga. Mantap. Eh, Pak Kapolsek Bogul, mantep nih. Ada yang sudah prekwe Roni seperti biasa. Ini Pak Kapolsek Purworejo. Sudah ada yang dua peleton. Pak Triwanto masih di belakang. Master Cicip yang jadi tukang tarik di peleton belakang. Depan ada Pak Ketua sama Roni. Seperti biasa iki kayak ngatet karo dhuwur entek iki. Roni. Ana nisar ngatet karo dhuwur entek kok iki. Pak Ketua tarik di depan sama Roni. Wah Roni sudah mulai merapat. Master Cicun, Pak Triwanto dan Roni, Cicun, apa teh masih pemanasan. Keden tinggi Pak Yon. Master Cicip sudah mulai merapat. Pak Yon pakai keden tinggi, semua masih pemanasan pakai keden tinggi. Speed sudah 35 untuk pemanasan. Sudah merapat Master Cicip. Pak Ion masih pemanasan keden tinggi sekali. Jalan mulai agak rame. Mulai merapat semua. Masih Pak Ketua yang jadi tukang tariknya kali ini. Tidak speed mulai ditambah. Master Jamal yang belum kelihatan kali ini. Pak Agus, Pak Murtawi masih sibuk kerja untuk
Master Jamalnya belum kelihatan, biasanya menyusul. Ini Pak Yon coba lagi berlatih di klub Rabu Brutal atau Rabu Ceria. Bapak ini pensiunan, coba ikut. Ya Pak. Inilah gerombolan Rabu Ceria kali ini. Lumayan yang ikut hadir karena biasanya pekerjaan, sekarang banyak yang ikut. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Semoga semua viewer dimudahkan segala urusannya, yang susah mudah-mudahan diganti dengan hubungan, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya, yang dapat ujian perang saudara kita di luar negeri mudah-mudahan sama Allah diberi keberkahan, kedamaian, sehingga anak-anak kita di sana bisa hidup tenang. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Masuki pasar Rangge, biasa macet di sini biasanya. Nah, masuk pasar Rangge masih belum ada yang pikwe. Pak Ketua sudah ketangkap sama Roni. Ini usianya yang 60 up. Pak Ion masih ngikutin cari aman di belakang. Apakah model gaya gandol lagi di belakang trek, atau sengaja untuk latihan? Ada. Pak Ion masih ngecek. Coba ambil dari sisi kanan Roni. Apakah diberi jalan sama mobil ini? Dikasih jalan sama mobil ini. Pak Yon mencoba. Pak Yon mencoba menyusul. Sama Pak Kapolsek Purworejo. Luar biasa Pak Yon. Masih ngecek keras. Ada gap sedikit karena terlalu ngecek ya. Nah, masuk. Pak Ion coba merapat ke peleton. Speed mulai ditambah ini kali ini. Yang penting happy. Inilah Pak Ion. Ada gap. Yang cari tukang tarik sekarang adalah Roni. Apaan, Habib masih bisa ngikutin pace-nya Roni. Speed 40. Masih Roni tarik gerbong RCC Rabu Ceria kali ini. Roni Pak Yon muda copot di sini, dan Master Cicip. Masih Roni yang jadi tukang tariknya. Pak Yon copot di AKL. Breset lalu minggir. Habib masih mampu ngikutin pace-nya gerbong RCC sama Pak Aan. Abate Pak Kapolsek. Pak Kapolsek ini strong. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Speed ditambah lagi sama Roni 45. 44. Tarik lagi sama Roni. Master Cici
masih di depan. Bayangi Roni, Sabtu ditambah terus sama Roni di sini, masih pakai power. Belum ada yang mencoba breakaway. Biasanya Pak Triwanto di sini mencoba breakaway. Ada gap sedikit Pak Kapolsek. Coba merapat Pak Kapolsek dengan speed 41-40 di speedo sepeda. Masih Habib bisa ngikutin, Pak Aan masih bisa ngikutin juga. Inilah Laguer Rabu Ceria, masih cari aman semua, belum tergantikan Roni. Pak Triwanto belum mencoba breakaway, biasanya di depan sini Pak Triwanto langsung breakaway keras, mencoba meninggalkan, tapi kali ini Pak Triwanto pakai strategi aman di belakang Master Cicip. Posisi 3 dibiarkan Roni narik panjang mulai start sampai sini, masih Roni yang jadi tukang tariknya. Pak Triwanto sudah mulai tingak-tinguk, di depannya ada Master Cicip, belakangnya ada Pak Ketua. Apakah Pak Triwanto big di sini seperti biasa, ataukah di depan nanti ditanjakan untuk pengiritan tenaga untuk diledakkan di atas. Pak Triwanto biasanya di sini mulai big keras, tapi kali ini pakai strategi aman, tambahin terus speednya di graden yang mulai tipis-tipis naik. Apakah Habib mampu ngikutin sampai depan? Roni kayaknya mulai lemah, speed 40 terus Habib. Dan Doni ada gap sedikit, dan Doni ada gap sedikit di sini, dan Doni ada gap. Tarik terus sama Roni. Ini pesaing luar biasa ini. Dua rider andalan kita. Habib masih merapat. Ada gap sedikit Pak Kapolsek. Karena di sini tanjakan kita lihat Pak Triwanto mulai ada gap. Habib masih luar biasa. Pak Triwanto mulai narik. Pak Triwanto mulai breakaway. Kita lihat Pak Triwanto breakaway dibiarkan sama Roni. Pak Triwanto breakaway keras seperti biasa. Dia sudah meninggalkan peloton. Breakaway sendiri ditanjakan sini, tapi awas di depan nanti kecolongan habis. Pakai power terus Pak Triwanto naik. Habib masih merapat. Apa Jun masih cari aman di peloton besar? Pak Kapolsek merapat. Luar biasa Pak Kapolsek ini. Coba merapat, akhirnya merapat Pak Kapolsek. Pak Kapolsek habis tertinggal, coba merapat ya habis. Iki ya, akhirnya merapat lagi. Pak Triwanto tertangkap akhirnya. Coba breakaway keras tadi habiska, atau strategi mencoba mancing teman-teman untuk
Brickway juga karena nggak ada Bang Jamal di sini. Roni saja yang main elit, masuk ke peleton lagi Pak Triwanto. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, Afsadel Roni coba lawan tanjakan. Apa dek kayaknya mau copot di sini. Pak Kapolsek ini luar biasa. Akhirnya copot apa? Ada kaget Pak Kapolsek. Ditambahin lagi sama Roni. Yang bertarung sekarang adalah Roni Master Cicip, Pak Ketua Apa Jun dan Pak Triwanto. Pak Triwanto coba aman sekarang. Apakah Pak Kapolsek mampu merapat? Kayaknya coba ngejar terus Pak Kapolsek. Speed 32-33. Masih Roni jadi tukang tariknya di sini. Masih rapat. Pak Triwanto akhirnya tertangkap lagi di bawah barusan. Kayaknya nggak bisa ngejar lagi Pak Kapolsek ini. Speed ditambal terus sama Roni. Ikutin sama Master Cicip terus di belakangnya Roni. Pak Triwanto coba pakai power terus ditanjakan, yang lainnya keden. Pak Triwanto masih power, butuh kekuatan tenaga besar kalau pakai power ditanjakan. Tapi kalau pakai keden butuh kekuatan jantung yang luar biasa. Masih Roni dengan keden tinggi, tidak dikasih kendor sama Roni. Mampukah Pak Ketua Master Cicip ngikutin terus? Ini kayaknya nyari aman Pak Triwanto kali ini. Laper Master Cicip mencoba dari sisi kanan. Masih belum breakaway. Triwanto mencoba breakaway lagi, langsung ketangkep lagi. Lima rider yang bertarung di sini. Masuki pasar buah. Masih Roni jadi tukang tariknya, nggak lepas. Terus tarik stabil di 26. Pak Triwanto coba breakaway dari sisi kanan. Pak Triwanto over apa Jun. Pak Triwanto nggak mau lo lepas dari gerombolan depan. Dengan power terus Pak Triwanto ini coba merapat ke barisan. Apa Jun coba merapat. Barusan ada gap. Lihat kita pertarungan di depan, di atas. Apakah ada yang coba breakaway? Pak Triwanto dingak-dinguk lihat belakang. Yuk kita lihat pertarungan di tanjakan. Yuk, Pak Triwanto. Bajun ada gap sedikit. Tapi mesinnya Honda Bajun ini lama tapi gak koes dinas. Obstacle Roni untuk melawan tanjakan. Master Cicip coba terus merapat ke Roni. Ada gap apa Jun. Pak Triwanto coba merapat ke Roni. Over Pak Ketua. Taruh Pak Triwanto bersama Master Cici sama Roni.
Pak Triwanto mencoba bertarung sama Master Cicip di sini. Inilah Master Cicip. Pak Triwanto mencoba bertarung dengan Roni. Mampukah imbangi Roni Pak Triwanto? Ini Master C tapi ngeyel. Coba melawan dengan Man Elite. Master C coba melawan Man Elite. Jauh, tidak dilihat belakang. Kita lihat Tony Obstacle di tanjakan sini. Terus dikejar sama Pak Triwanto. Terus dikejar ini Man Elite lawan Master C. Ya Pak Triwanto coba merapat terus ke Roni, tidak dibiarkan Roni lepas sama Pak Triwanto. Master C lawan Man Elite, kita coba sambil seberapa Roni Kaden. Pak Triwanto masih pakai power, diturunkan sama Pak Triwanto, ada jarak. Roni coba lepas karena Man Elite. Roni coba lepas. Putih biasa Pak Triwanto, offside. Roni masuk dengan offside. Pak Triwanto dengan offside masuk posisi 2. Pak Triwanto Master Cicip sama Pak Ketua masuk. Master Cicip sama Pak Ketua. Apa Jun masuk? Inilah Apa Jun. Lama nggak latihan. Kapolsek Purworejo masuk. Ada Patek masuk. Ya Patek masuk. Pertarungan fenomenal abad ini. Pertarungan fenomenal abad. Ini pertarungan fenomenal abad ini. Dan Tony bersama Pak An. MTB Loper. Pak Ian belum masuk. Semangat. Dan Rider MTB. Kayaknya over Pak Ian ini. Mantap, semangat. Pak Ian masuk. Pak Yon masuk. Pas. Akhirnya kita nyampe di pos utama. Sampai bertemu kembali di acara Jumat brutal minggu depan. Salatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu.